Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di Ampat. Hari ini hari yang kita tunggu-tunggu banget. Yes, ini benar-benar hari yang super-super spesial. Bukan hanya spesial, tapi super-super spesial. Super spesial, karena hari ini hari ulang tahunnya Onyo. Yes, happy birthday buat Onyo. Ya, sama-sama. Sebelumnya kita mau ucapin selamat ulang tahun untuk Onyo. Semoga sehat selalu, semakin sukses. Banyak umur, selalu limpahkan rezeki yang banyak, dan disayangi fans-fansnya, sama keluarganya semuanya. Tidak ada lagi haters-haters, tidak ada lagi drama-drama orang yang tidak suka terhadap Onyo. Dan pasti Onyo karirnya semakin bagus dan lagu-lagunya selalu diterima oleh semua masyarakat Indonesia, bahkan dunia pastinya. Amin. Ya, amin. Dan di hari ulang tahun Onyo ini spesial. Yes, spesial pakai telur, pakai daging, ya kan? Sama martabak kali ya. Woi lah, aku yakin BFB semuanya udah sangat menunggu hari-hari ini. Yes, benar. Kayak udah menghitung hari itu, nunggu tanggal ini, hari spesial ini. Ibaratnya kayak mau lebaran gitu ya, ditunggu-tunggu gitu ya kan. Karena Onyo ngeluarin lagu terbarunya. Yes. Dan lagu ini spesial dibuat sama Onyo sendiri. Ya, itu paling spesial. Liriknya dari Onyo juga, semua aransemennya Onyo. Ini anak umur berapa Onyo sekarang? 16 tahun kan. Tapi bisa bikin lagu, bisa ngeranger musik. Yes. Itu itu hebat sih. Super talenta. Iya, super. Ya enggak banyak lah ya anak-anak bisa sehebat Onyo ini. Banget. Mungkin Anet salah satunya juga yang bisa bikin lagu dan hit juga, dan Onyo akan menyusul ini. Yes. Lagunya Onyo jadi hit dan trending lagi ya. Amin. Kita dengerin aja ini lagunya. Judulnya itu Salah Mencintai. Oh, ini baru kali ini kayaknya Onyo lagu tentang cinta-cinta. Ini kayak ini judulnya tentang cinta, kayak gue udah dewasa nih. Iya. Gitu ya gak sih? Kan biasanya Onyo tuh yang universal ya, lagu-lagunya tuh. Dan sekarang tuh Salah Mencintai aku. Dari judulnya tuh aku udah penasaran banget. Pengen denger gimana nih Onyo nyanyiin lagu ciptaan Onyo sendiri. Yes. Yang judulnya Salah Mencintai. Dari awal aja udah keluar ya khasnya Onyo. Sering kalau dia nyanyi lagu pop tuh pasti. Yes, betul banget. Rasanya juga baru keluar humming aja udah bisa ngerasai feelnya gitu. Ini musiknya juga masih solo piano ya masih. Yes, bener banget. Setelah jatuh cinta, langsung tahu loh aku, langsung ini easy listening banget sih. Ya, benar banget. Dan hidupku ada cengkoknya Onyo di situ. Dan kalau menurut aku benar-benar apa ya, memuji banget nggak sih gitu dari feelnya itu. Tapi aku ragu untuk mengatakannya, apa ini benar cinta pertama. Aku merinding ya, kayak bener-bener ini tuh kayak curhatan hatinya Onyo gitu. Bener banget. Kayak baru mengalami cinta pertama gitu di umur dia 16 tahun tuh, tapi dia ragu ini cinta atau bukan ya gitu kan. Dan yang aku sukanya tuh kenapa coba? Kayak di sini tuh bener-bener sekarang gue udah mulai dewasa gitu loh. Kayak Onyo menunjukkan sisi dewasanya gitu. Lembut banget ya. Ya gak sih? Jadi di referen ini benar-benar kayak masih Onyo ini ditahan gitu dengan lembut gitu. Aduh rasanya masih belum berapi-api Onyo nyanyi, tapi rasanya itu kayak gue salah, salah. Belum tuh udah punya orang. Yes, kayak kita berasa gitu. Maafkanlah, telah mencintai.
Itu enak banget sumpah part itu. Aku ini ya baru berapa menit ini diputar aku udah merinding. Yes, merinding bener banget, bener. Merinding itu rasanya ya, enak banget. Jadi baper tau. Kamu kalah untuk gitu gak sih? Pokoknya kamu kalah untukku. Pokoknya dia mainin lagi. Bener-bener bagus banget. Oh my god. Ini Onyo udah dari awal udah bermain skill. Iya, dia show Onyo baru gitu ya, yang ngasih. Iya. Rasanya tuh oh my god enak banget. Di sini dia enggak ngeluarin falsetnya ya, tapi udah ngeluarin suara realnya. Iya, mulai ya. Ini mulai mau ke klimaks. Lihat nih kayak gimana. Ini kayak menuju ke up gitu ya kan, ke boom. Wow. Banjir skill loh ini, sumpah. Speechless. Bantai. Sumpah. Punya. Itu enak banget, sumpah. Ini lagunya Onyo nih, ntar deh aku akan ngebahas ini kayak lagu siapa sama pembawaan siapa. Ini benar-benar gila ini mah, dikombain semua sama Onyo. Sumpah ini lagu keren banget. Gue sedih tuh karena gak tau, gue bangga deh kayaknya tuh bener nih. Kayak apa ya, gak nyangka gue bakal keren ini gitu, sehebat ini gitu. Jadi kayak penantian kita tuh gak sia-sia menunggu berapa bulan ini Onyo
ya kayak di keep gitu loh, ditahan banget, nggak ada di TV, nggak ada cover gitu kan, tiba-tiba ngeluarin lagu yang benar-benar Onyo yang baru banget ini, di luar dari Onyo yang kemarin-kemarin dengan lagu beda yang, lagi yang dengan biasanya, cinta yang universal gitu. Ini cintanya tuh lebih yang personal gitu, yes, orang tuh orang gitu, bukan yang ke semua orang gitu, mm-hmm, cintanya. Dan ini lagu liriknya sederhana banget, simple tapi apa ya, kayak ya itulah ungkapan isi hati. Jadi kayak rasanya tuh nyampe banget gitu, yeah, ya nggak sih. Dan aku tuh sukanya kenapa di sini Onyo benar-benar kayak ngeluarin skillnya dia sekarang, mm, udah semakin mateng, semakin dewasa, yeah, gitu ya kan. Dan udah bisa masuk kategori penyanyi pria dewasa gitu ya, kan? Ya, bukan anak-anak lagi. Bukan anak-anak lagi, ini, mm-hmm, udah dewasa maksudnya. Ya itu tadi Raga bilang di sini ada teknik yang dia pakai ya. Mm. Ada falsetto. Terus hummingnya juga, yeah, dipakai, yeah, sama dia, ada, yes, humming tadi di awal, tadi dia humming. Habis itu ada yang eclipse-eclipse-nya, mm-hmm, banyak banget. Terus apalagi ya? Improvisasinya juga banyak banget. Yes. Teknik-teknik improvisasi yang dia pakai tuh banyak banget dan, mm-hmm, ada berapa nih udah nih? Pokoknya tuh ada banyak banget teknik yang dipakai Onyo di sini. Semua kayak ditumpahin gitu di sini ya kan, semua tekniknya. Mm-hmm. Dan yang pasti Onyo tuh rasanya gak ketinggalan. Itu dia, rasanya parah coy. Rasanya, aduh, buat kalian yang mengalami ini pasti bener-bener, mm-hmm, bakalan baper parah deh. Ini tuh kan kita juga biasa ya ngalamin cinta sama orang yang salah yeah, mencintai kayak, itu bener banget. Cinta sama orang ternyata pacar orang lain gitu kan. Dan aku yakin ini anak-anak SMP, SMA, pasti anak banyak kuliahan yang sudah mengalami gitu cinta ya, ini cocok kan banget lagu Onyo ini buat jadi, ini soundtrack, jadi soundtrack hidup kalian ya, untuk saat-saat galau ya. Aku yakin ini bakal mewek-mewek kalau dengar lagu ini. Kita udah cita-citanya ternyata dia punya pacar lagi. Dan iya, cara pembawaannya Onyo juga bikin kita tuh pengen mewek gitu. Iya, benar banget. Nah, yang tadi aku bilang Onyo ini kayak perpaduan. Kalau tipe-tipe lagunya tuh kayak tipe-tipe lagunya Pasto. Mm-mm, oh, yeah, mengapa tak bisa dirimu, ya yes, kan? Tapi cara Onyo nyanyiinnya, ada pasto-pastonya, ada Glenn friendly-nya, bener itu banget. Glenn yang bener-bener, ah ya, kayak Onyo tuh kayak ada ngerasukin arwahnya. Iya, bener-bener. Glenn, Pasto, si Rio Febrian, iya, teman-temannya kan Rio Febrian kan. Terus improv-improvnya tuh improvnya Glenn, yes, yang dipakai gitu. Dan semua tuh tersuguhkan ya jadi Onyo, sosok Onyo yang baru lagi gitu ya. Dia kan bukan jadi Glenn, dia bukan jadi Pasto, bukan jadi Rio Febrian, bukan jadi Afgan, tapi dia jadi bisa nyatuin semuanya jadi Onyo gitu. Itu tuh Onyo banget, banget gitu. Sumpah. Cengkok-cengkoknya, paset-paset. Aku udah tuh, ya Allah, ini saat kita kehilangan Glenn tuh kita bisa dapat Onyo tapi dengan rasa yang berbeda. Baru lagi gitu ya. Iya kan? Benar kan? Bener. Onyo lagi Glenn maksudnya. Glenn kan penyanyi-penyanyi lagu-lagu yang romantis, lagu-lagunya galau-galau gitu ya kan. Onyo tuh bisa masuk banget ini. Yes, benar. Saat kita lagi galau enggak punya lagi panutan, sekarang ada Onyo yang bisa jadi soundtrack kehidupan kita semua, lagu-lagu galau. Bener banget. Ini harus banget, wajib ditrendingkan guys. Yeah. Satu trending dunia guys. Harus dan, banget. Dan ini loh musik video klipnya. Video klip musik apa sih? Maksudnya tuh musik klip. Video klipnya lah ya. Video klip lah ya, musik video maksudnya. Mm-hmm. Kayak berbeda enggak sih dari video-video yang jadi, orang-orang kebanyakan? Yes, bener banget. Jadi Onyo yang diambil setengah, ceweknya cuma setengah lah diambil. Ada frame cowoknya cuma di ujung doang. Jadi yes, kayak mereka tuh ada frame yang panjang tapi terpisah-pisah, mm-hmm, gitu loh. Bener banget. Dan ini tuh simple tapi simple, ada ceritanya gitu ya. Onyo enggak ganti baju. Pemainnya juga enggak ganti baju, jadi satu kayak satu frame aja yes, gitu semuanya. Banget. Tapi cowok ini sama cewek lain, Onyonya sendiri gitu. Yeah. Aku suka konsep video klipnya tuh. Bener-bener apa representasik mempresentasikan lagu itulah intinya video klipnya. Nggak perlu dianeh-anehin, simple tapi nyampe semuanya, nyampe gitu ya kan, ceritanya nyampe bikin sama baper lagu. Away. Dan yang pasti itu berbeda sama video klip yang orang-orang kebanyakan yang udah dipakai, paling ada alur cerita lah, ceweknya gimana iya ya kan, biasanya ada di tempat tidur, ada di kafe lah, lebih drama gitu, kan. Gitu ya kan, lebih ya, cerita ya, gitu. Kalau ini tuh benar-benar di set itu aja ya, tapi semuanya tuh nyampe gitu, dengan cara bernyanyi yang lembut di awal, dengan disuguhin video tuh kayak semuanya tuh
terkoneksi tadi loh. Ya kan? Nyambung banget bikin kita untuk baper parah. Ayo semuanya trending kan. Harus banget trending. Iya. Habis ini kayaknya aku langsung download. Kita dengarkan lagu ini terus, aku suka banget soalnya. Sumpah ini bener-bener sisi Onyo yang mateng banget gitu. Selamat datang Onyo yang dewasa. Yes. Selamat datang. Nah, kita penasaran tuh. Siapa sih sebenarnya cinta pertamanya Onyo ini? Ini kan pasti kisah nyata kayaknya. Kayaknya ya, kisah nyata kayak. Ya adalah. Kayak lambe-lambe kita. Kita tunggu aja lagu next selanjutnya dari Onyo. Pasti akan berlanjut lagi kayaknya kisah cinta kita, cinta Onyo, dan bener. Kita dengar Onyo bikin lagu seperti apa lagi buat tunggu lagi ya. Lagu buat semuanya dukung terus channel aku dengan cara like, comment, sama subscribe channel Ayu Fikri, dan loncengnya jangan lupa juga buat dinyalain. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, terus viralkan ini. Ya.